السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم بالقلب الرحيم إمام الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi huda amma ba'du Waqad Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin Bismillahirrahmanirrahim Faizha farauta fangsab wa ila rabbika farghab Sadaqallahul al -adhin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakir ucapkan Innal a'idina faizin mohon la mohon maaf lahir dan batin semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di hari-hari fitri ini orang yang kembali kepada kesucian dan mudah-mudahan di hari-hari fitri ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beruntung insya Allah beruntung di dunia dan beruntung pula di yaumil akhirah amin ya rabbal alamin dalam suasana Idul Fitri. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi saudara yang membenci saudaranya. Tidak ada suami atau sebaliknya dengan istri saling ber, saling membenci, bermarah-marahan, saling menyimpan sesuatu yang dilarang oleh agama, kebencian, kedengkian, keirihatian. hatian. Tidak ada orang tua atau anak yang durhaka kepada orang tuanya atau orang tua yang masih menanamkan rasa marah terhadap anaknya. Itu semua bekat Aidul Fitri, hari raya Aidul Fitri. Kita tidak mau puasa kita selama satu bulan. Qiyamul Lail kita dalam satu bulan. Allah tolak. Allah tidak terima. Karena masih ada kebencian dalam diri kita. Terhadap saudara kita. Atau suami terhadap istrinya dan sebaliknya. Atau orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya. Di suasana yang fitrah kembali kita kepada kesucian bagaikan bayi yang baru dari lahir ibu kita mari sama-sama kita merenung muhasabah akankah puasa yang telah kita kerjakan itu puasa yang dapat membentuk diri kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa atau puasa yang puasa hanya sebatas puasa sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya kami min lai min siami Berapa banyak orang yang berpuasa. Tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kecuali lapar dan haus. Atau berkiam mulai Nabi bersabda. kami kuai min lai min kiami ila ta'at. Berapa banyak orang yang berkiam mulai tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kecuali rasa letih dan capek. Mudah-mudahan kita terlindung dari semuanya itu di hari-hari Idul Fitri ini mari sama-sama selalu kita bermuhasabah mengevaluasi, akankah puasa yang kita kerjakan menjadi puasa sesuai dengan target Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa la'allakum tattaqu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa Saudaraku para kaum muslimin dan muslimah serta wanita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah al-imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila rabbikum wa jannah. mutakin. Kamu untuk mendapatkan ampun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersikraahlah, bersikrahlah bercepat-cepatlah kamu untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang luasnya surga itu. Sulasti tujuh lapis langit dan bumi surga itu disediakan fil hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala bertakwa Allah jelaskan siapa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa yang pertama adalah orang yang bertakwa, orang yang dapat mengimpakkan hartanya jalan Allah atau ia berimpak dalam keadaan lapang dan sulit yang pertama orang yang bertakwa tidak mengenal ada atau tidak, sedikit atau banyak, dia terus berinfak dengan harta yang Allah amalkan kepadanya. Orang bilang orang dermawan itu tatkala dia sering memberikan menabakkan mensodakakan hartanya karena dia punya harta. Bukan itu standar orang dermawan. Orang dermawan adalah orang yang tatkala dia dalam keadaan sulit pun ia masih mau berimpak bersodakwa, orang yang bertakwa mampu dirinya berimpak dalam keadaan lapang dan sulit, dalam keadaan sedikit maupun banyak. Yang kedua, wakil kriminal ghair. menahan amarah, rasa emosional, emosional kita, kita tahan Ramadan menempa kita. Menjadi orang-orang yang menahan amarah. Karena kita dilatih untuk tidak amarah. Karena kita takut kalau kita menjadi orang yang emosional. Yang selalu marah, puasa kita Allah tolak. Allah tidak akan terima. Karena kita mempunyai sifat amarah emosional. Yang ketiga, Dan saling memberikan maaf terhadap orang lain. Terhadap saudaranya. Tiga sifat, jadi kepada keberdian orang yang bertakwa adalah orang yang menjadi orang pemaaf. Di hari raya Idul Fitri ini mari sama-sama jadilah orang yang pemaaf. Berlapang dada maafkan atau kita minta maaf. Saudara kita yang mungkin pernah menyakiti kita sebelum dia minta maaf sebaiknya kita sudah memaafkan, membebaskan salahnya. Yang Pernah dilakukan kepada kita karena orang yang bertakwa adalah orang yang memaafkan. Tatkala saudara yang minta maaf, atau dia lebih dulu memaafkan saudaranya, walau saudaranya belum minta maaf, itu pun dibentuk selama kita melaksanakan puasa Ramadan, karena kita selama kita melaksanakan puasa Ramadan, "Birka silaturahim kita eratkan." Kita hubungkan, kita eratkan, karena kita ingin puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sudah memaafkan saudara kita menjelang Ramadan. Di Ramadan, lebih-lebih di hari raya Idul Fitri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang selalu memperhatikan kondisi saudara-saudara kita yang tidak mampu sehingga kita sering bersodakoh, baik kita dalam keadaan lapang maupun sulit. Kemudian kita selalu menjaga amarah kita, emosi kita timbul dari kepriban itu, kita menjadi orang pemarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Idul Fitri kita Idul Fitri yang kembali kita kepada kesucian, kembali kita menjadi orang-orang yang beruntung, beruntung di dunia dan di akhirat. Al Fakir mohon maaf. Wallahul muafiq lakum والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته